Berilah satu hasil yang ada di Makau untuk election hari ini. Jadi mohon bersabar. Ini namanya kedut nyanyi. Semua harus punya kesabaran. Di mana kita di sini akan memilih untuk 5 tahun ke depan. Mohon semua bersabar. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada tolong dimaklumi nanti saya kami laporkan juga di sini kalau pemilih nomor urut 1 itu banyak sekali juga kali banyak nomor urut 2 banyak juga. Bagaimana kesan dan pesan Bapak? Yang mengabarkan dari Bukut Ngebuk ini adalah sesuatu yang dapat kami laporkan situasi pemilu di Kota. Inilah dia situasi pemilu di Makau. Dapat kami laporkan. Dan kami kabarkan kepada rekan-rekan yang melihat macet. Padahal di situ ada banyak kotak suara, tapi di sini antrenya banyak sekali. Lihat ada seorang vokalis band Bali di sini dari sana ya, giginya dia bersama istrinya masuk kok suara Pak Emai masuk. Mas, ini mas. Salah satu pemilih dari TPS di sini tidak kuat untuk berdiri karena mengalami kesakitan, tapi tetap ya harus berdiri di sini untuk Indonesia lebih maju. Indonesia lebih maju di depan.